sebenarnya mengingatkan ojo rono kono ke bahaya. Itu sebetulnya saudara kita sendiri. Kadang-kadang awak mungkin tidak ngerti-ngerti tak cegati ulo ngarep kono. Ben ojo mlaku. Itu sebetulnya saudara kita semuanya. Saudara kita itu selalu mengelilingi kita, selalu setiap saat, sak turune, sak meleke, sak esuke, sak bengine. Selalu bersama kita. Jadi benar ya, Pak? Menurut Jawa itu kalau misalnya kita di perjalanan terus menemukan atau melihat ular lah, yeah, biasanya. Nah, betul. Itu terkait dengan hakikat manunggaling dengan Gusti, dengan Tuhan. Apakah orang yang sudah meninggal terus jasadnya masih utuh dan mengeluarkan bau wangi itu sudah bisa dikatakan bahwa orang yang sudah meninggal itu sudah manunggal dengan Tuhan? Terus ciri-ciri orang yang dikatakan manunggal dengan Tuhan itu seperti apa? Monggo saged dijelaskan, Pak. Ngeten. Kalau manunggaling kawulan Gusti, niki sebenarnya yang dikatakan manunggal itu kita kan tidak bisa terlihat. Kita tidak bisa melihat apakah kawulan Gusti itu bisa manunggal. Itu kita nggak bisa melihat. Yang bisa kita lihat adalah perjalanan hidupnya, akhlaknya. Akhlaknya benar enggak sesuai apa yang seperti Tuhan inginkan. Tuhan kan menginginkan bahwa umatnya semua itu harus saling sayang menyayangi, harus saling berangkulan, intinya harus bersatu padu, saling mengayomi dan lain sebagainya. Sebelum orang itu bisa melakukan itu, tidak ada yang dibilang manunggaling kawulan Gusti. Karena yang bisa manunggaling kawulan Gusti itu tidak bisa akan kita lihat dengan siapapun, mata telanjang, telensa dan lain-lain, tidak bisa. Karena itu namanya goib. Goib itu nggak bisa dilihat dengan apapun. Jadi yang kita lihat secara nyata, logik, itu adalah tingkah lakunya manusia itu sendiri. Kalau soal mayat yang masih utuh dan mengeluarkan wangi, apakah dia manunggaling kawulo dan Gusti? Saya bilang tidak. Itu tidak ada hubungannya dengan manunggaling kawulo dan Gusti. Karena manunggaling kawulo Gusti itu diwejawantahkan dengan bagaimana orang itu melakukan diri dan meletakkan dirinya sendiri sesuai dengan keinginan Tuhan. Apa keinginan Tuhan? Kalian harus berbagi dan berbuat baik kepada sesama. Ini yang harus kita lihat. Kalau orang bilang aku wis manunggal kalau akan Gusti, kita bisa bagaimana membuktikannya tanpa kalian itu bisa berbuat baik? Jadi kalau manunggaling kawulan Gusti itu yang dimanunggalkan adalah doa. Jadi doa tersampai, doa diterima dan dikabulkan, itu manunggaling kawulan Gusti. Kalau masih jasad masih utuh, itu adalah ada keajaiban Tuhan. Jadi bukan karena manunggaling kawulan Gusti, tapi bukan, itu adalah keajaiban Tuhan. Namanya manusia kan juga berbeda-beda. Kadang daya tahan tubuhnya mungkin bisa lama, ada yang cepat dan sebagainya. Jadi kalau saya manunggaling kawulan Gusti itu bisa dilihat dari perilakunya sehari-hari. Ini ku bisa dikatakan kalau memang itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan kan cuma satu, bagaimana kamu bisa berbuat baik kepada sesama. Kalau itu tidak bisa berbuat baik kepada sesama, siapa bilang kamu manunggaling kawulan Gusti? Boten. Kawulan Gusti itu cuma kiasan. Jadi yang tahu biarlah kita sendiri sama Tuhan. Pribadi sendiri yang bayar. Nggih. Mbah ngapunten, Mbah. Pengen mengulik tentang sejarah panjenengan. Sejarah? Ya nggih, mungkin proses tirakat, lelaku panjenengan bisa sampai seperti sekarang, Pak. Ngeten, Kang Mas. Kami itu dilahirkan. Cerita dari nenek moyang saya itu dari Tembayat. Tembayat niku daerah Surakarta. Oh, nggih. Yang notabene daerah Tembayat itu tempat kelahiran Pangeran Puger. Jadi
kalau silsilah saking mriko, saking mbah-mbah niku. Kita itu masih dari keraton. Masih keturunan nggih, Mbak. Nggih, keraton sana, keraton Solo lah saiki. Nggih, Solo. Jadi kami ki masih cicitnya Kanjeng Jimat niki. Nah, cicitnya Kanjeng Jimat. Dan itu menurut mbah-mbah saya, setiap satu generasi atau satu keturunan pasti ada orang yang seperti saya. Oh, gitu. Satu contoh yang saya tahu, mbah saya sama. Gitu. Bapak saya sekarang masih hidup juga sama, menolong orang. Turun ke saya juga menolong orang. Ini anak saya yang laki-laki namanya Mas Nando ini juga sudah mulai begitu. Jadi setiap generasi, setiap keturunan dari marga saya, margi mbah-mbah, itu semuanya seperti itu. Satu, 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 satu itu. Semua seperti itu. Lah lakone piye, Kang Mas? Lah niku le, Mbah. Lakone itu begini, Kang Mas. Tidak seindah apa yang panjenengan bayangkan saat ini. Bisa seperti ini tidak? Karena saya itu sering melanglang buana. Yang notabene saya itu adalah sarung ngepir. Ngerti sarung ngepir ya? Saya itu anak pondok gitu. Saya dibesarkan di lingkungan pondok. Jadi dari pondok tempat kelahiran saya sini, karena saya lahir di Pogalan sana, sampai saya ke Selangor Malaysia, sampai saya ke Utland Singapura, sampai saya ke Manila Selatan, sampai saya ke India, apa yang saya cari? Tentang apa arti hidup. Saya pertama kali mondok di Dipokerti Ponorogo. Saya minta bukan jus yang dibuka, tapi tentang kehidupan. Karena hidup itu tidak seindah apa yang kita bayangkan. Tidak satu tambah satu sama dua, satu tambah satu bisa jadi sembilan. Itu kehidupan. Jadi saya bisa seperti ini, Mas, jujur. Banyak onak dan berduri yang harus saya lewati. Saya harus mancing semongko. Saya sambil sekolah, sambil mondok. Bahkan lepas sekolah dan mondok, saya harus ke luar Jawa. Dari Lampung Selatan sampai ke Aceh. Dari Kalimantan Selatan sampai Kalimantan Timur, Kalimantan Utara sudah kami pernah jalani. Apa yang saya cari? Kehidupan. Saya ingin tahu hidup itu seperti apa. Yang kedua, saya ingin mencari sangu. Kalau saya hidup tanpa sangu, sangu duit maksudnya, ya kita nggak bisa hidup. Karena memang bukan segalanya butuh uang. Segalanya itu butuh uang. Walaupun bukan uang untuk segala-galanya, tapi segalanya butuh uang. Jadi perjalanan saya itu begitu pahit, Mas. Begitu pahit. Saya itu neng omah kecantol bucah wedok. Bucah wedok notabene lah iku. Bau marotuane gak. Yo bapaknya wedok gak demen karena dia anak tunggal. Dia juga orang sukses dan kaya. Sedangkan aku kan sarung ngepir gitu. Misalnya mati sarung ngepir itu karena sarung saya cuma satu. Hari-hari saya pakai, zaman biyen gak ono setrika. Mau tak setrika ya wedi lek kan cipratan kopo. Jadi perjalanan begitu sulit. Mangkane yang harus kita garis bawahi saat ini, sukses itu perlu proses. Itu proses nggih. Perlu proses. Prosesnya begitu panjang dan pahit. Yang jelas begini. Jatuh bangun bagi kehidupan itu sudah biasa. Yang terpenting kita itu jangan pernah kapok. Jangan pernah kapok. Seperti halnya seperti bayi. Pengen jalan dia ya nubruk getuk tiba tangi dia bangun lagi tuh. Itulah kehidupan. Jadi seandainya hari ini gagal, kalau kita menyerah selesailah sudah. Tapi kalau kita tetap menantang kegagalan itu, insya Allah Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Itu yang jelas. Jadi jangan pernah kapok, coba dan coba lagi sampai berhasil. Itu Kang Mas. Khususnya itu Mbah, mungkin lelaku yang diajarkan dari mbah-mbah, bapak panjenengan. Nggih. Kalau itu ada sedikit mainstream ya Mas, ada dan sedikit nge, mainstream. Nge. Jadi begini, saya itu diajarkan yang pertama untuk ngudi awake dhewe, sedulur papat lah. Nah, ini kita ceritain jenengan. Jadi aku ki diajarkan oleh orang tua saya
untuk mengenali sedulur papat saya. Kakang Kal Hadi Ari, Kakang Barep Adi Urakil, Ponang Getih Langpung Serkang Menopo dan Mendasari Bumi. Karena dia sing bareng sakwat awal di lahir. Jadi nyapa to bayi kayak kok sensitif sekali dengan hal-hal yang di luar nalar. Karena kenapa dia itu masih dirangkul oleh saudaranya. Dia itu masih dirangkul oleh saudaranya. Karena sang bayi belum bisa ngomong apa-apa, itu dijaga oleh saudaranya semuanya. Kakang Kal Hadi Ari, Kakang Barep Adi Urakil, Ponang Getih Langpung Serkang Menopo Dasari Bumi itu ya kuwi sing dipendem kuwi, sing mertopo ning dasare bumi. Dadi saawang-awang, saung-wung, senggon-gon, bayi itu tetap dikawal sedulure mergo urung iso ngomong. Nyapa lek bar pitune kae kok wis rada didoi. Mergo sudah mulai arep cetha. Orang kok didoli pun enggak, semasa orang itu hidup saudaranya sebenarnya tetap berkelilingan di sekitaran kita. Ibaratnya begini Kang Mas, kenapa kita harus mengenal saudara kita? Sebetulnya hampir sama apa yang diajarkan di Arab sana dengan kita. Di Arab kono kan ono esok abad papan, bener enggak? Limone nabi. Bahasa kita sedulur papat, limone pancer, pancer ya wae dhewe. Jadi dimanapun kita itu berada dan hidup, kita itu tidak bisa lepas dari saudara kita yang empat. Seperti halnya yang penak, awake dhewe iki ndek sedulur papat, Suto, Noyo, Gareng, Petruk itu. Itu maksudnya kakak beradik hidup gitu. Kalau kita itu tidak pernah menyayangi dan mencintai saudara kita, apakah dia akan mencintai? Tidak. Tidak. Cobalah panggil Kang Le Yu. Wis mateng kalau mbok mau mampir. Dia tentu akan sayang dan senang kepada kita karena kita sudah diampir. Begitu pula dengan sedulur papa tawa edewi. Kalau kita itu enggak sering-sering katakanlah memanggil dan berkomunikasi, piye lah sedulur dia kenal. Ya kenal tetap kenal, ngerti lah kayak dulurku. Tapi mau dulurku enggak genah karo aku lah, piye lah aku lakukan genah ambil dia kan ya enggak mungkin. Makanya kalau ingin dekat dengan saudara kita yang kembar lain sakwatiku, ya sudah, ajaklah dia ngobrol, ada berkecerama dan lain sebagainya. Caranya piye ada, caranya tetap ada caranya. Ya paling tidak satu, kita iki lek arep nyapo-nyapo. Iki lek wong Jawa lho ya, saya tidak mencerminkan yang lain, ini lek wong Jawa, khusus orang Jawa. Jadi teman-teman yang di luar sana yang notabene tidak sepaham dengan saya, mohon saya dimaafkan. Karena ini saya memang betul-betul asli wong Jawa dan saya tidak akan pernah menghilangkan budaya saja Jawa. Jadi gini, apapun yang akan kita kerjakan, saya, ini khususnya aku seperti ini selalu nyebut. Tarik napas dalam-dalam lewat hidung. Tarik dalam-dalam lewat hidung, napas nggih. Tarik. Dikala saya menahan napas, saya selalu memanggil, Kakang Kal Hadi Ari, Kakang Barep Adi Urakil, Ponang Getih Langpung Serkang Menopo dan lain bumi. Aku ki arep ngene. Lindungono aku. Tutno aku. Lah nang apa-apa kok ngarep mburiku samping kiwa ketemanku. Aja sampai nyeneki. Dibuang lewat mulut sampai los. Itu cara kita mengenal saudara kita. Itu cara kita memanggil saudara kita. Cara berkomunikasi. Cara berkomunikasi seperti itu. Jadi itu tahapannya begitu panjang Kang Mas. Panjang. Itu cara yang paling awal. Cara yang paling awal seperti itu. Itu ada ejawantahnya. Enggak ada ciragat khusus untuk menunggu. Jadi ciragat khusus seperti itu. Gitu. Itu kita itu juga cirakan mah namanya. Kalau kita memang mau cirakat seperti itu. Sebetulnya apa sih Mas? Poso. Saya itu tidak menyarankan orang itu mau berpuasa Senin Kamis dan lain sebagainya. Monggo terserah itu kalau mau dilaksanakan. Kalau saya kuncinya, yang penting bersih jiwa ragaku cukup. Kapan waktunya terserah. Yang penting saya merasa nyaman, nikmat dengan suasana itu. Dan hari apapun itu baik bagi saya. Ya di kala saya punya kemauan, situasi dan kondisi baik, penak, meyakinkan, ya sudah kita jalankan. Karena kuncinya ada di situ. Kita nggak pernah ada jam-jam tertentu harus seperti ini, tidak betul. Karena suasana itu yang mendukung kita. Makanya wong biyen ge, lek sidem kekayon sampean nyuwun.
nyapot toh teteh. Kupingnya penuh cokrungu, hatinya penuh melayu, orang yang singkrusui, motone ya ndak ada wong kasih bisa meliweran kan seperti itu. Asal setiap saat zaman bisa menerapkan seperti itu, kapanpun tempatnya bisa. Bahkan jenengan dengan mobil-mobil man lo interaksi itu bisa. Kalau itu sudah terbiasa, karena bisa itu karena terbiasa. Ya kita bicara niki selain dari ritual dengan logika. Karena kalau segi ritual kita nggak bisa ngejawantahkan, karena ritual itu nggak bisa diterjemahkan. Jadi kita ngomongnya dari ritual diejawantahnya jadi logika. Jadi kalau kita itu sudah terbiasa dimanapun bisa. Bahkan sebentar aja cut Australia bisa, cut Prancis bisa. Ini kalau sudah terbiasa. Kalau belum terbiasa, arep ngangge oglek-oglek ya nggak bakal teko karena belum terbiasa. Makanya ada orang bilang serahkan kepada pakarnya. Ngoten nggih. Ini ku bener pisan. Betul. Jadi notabene kalau memang ingin panjenengan itu interaksi dengan sedulur Pak Bati panjenengan itu warnone enek papat. Apa aja, Pak? Siji. Iki neng gone ejawantah lho ya. Lek mangke tak atene dulurkan rakaton. Iki neng ejawantah. Sedulure awake dhewe manggone etan iku legi jenenge. Legi jenenge. Legi jenenge iki rupane putih. Limo cacahe. Limo, Mbak. Limo cacahe. Nggih. Ah, sedulure awake dhewe legi ning etan. Hei, legi. Ayo main aku tut aku. Jadi kuwi carane ilmu nenek Mas, maksudnya unen-unene ono, tapi ndak tak ejawantahkan di sini karena nanti etikanya kurang. Tapi ini garis-garis besarnya tak sampeyan njenengan biar nanti teman-teman enggak salah paham yang ada di luar sana. Sing neng kidul dulur awake dhewe paing jenenge. Abang rupane sanga cacahe. Sing neng kidul. Sing neng kulon jenenge Pol. Kuning rupane pitu cacahe. Sing neng lor jenenge Wage. Ireng rupane papat cacahe. Sing neng tengah jenenge Kliwon yawae dhewe. Makane Mas, lek wis ngerti hitung-hitungan seperti ini, ritualan seperti ini, sok dino kae sing bakal menang lurah ndi? Insyaallah 90% sampean teko dadi. Kae bupati ke manggon pilihan tanggal piro? Insyaallah jenengan dadi. Kalau tahu tentang ini perhitungan. Perhitungan, bukan perhitungan sih, ritualan gitu. Ritualan tentang sedulur papat ini. Kalau panjenengan tahu tentang itu, insyaallah 80% tidak meleset. Itu pernah kami buktikan berulang-ulang, bahkan saya itu berani memberanikan diri. Neng desa sing aku tak dudu, sing menang sok mbene iki tak desa teplek di sana. Teplek di sana, teplek di sana. Alhamdulillah semuanya jadi. Karena kenapa? Kita harus dekat dengan saudara kita. Kan hari-hari ngomong kita. Kalau kita dekat, hari-hari kita akan selalu dikasih pepeling. Ojo rono lho. Karena kita itu yang kebanyakan ndak mengerti bahasanya, paling awak dia rono was-was. Ngusan-san, itu sebetulnya yang memperingatkan itu adalah saudara kita sendiri. Sebenarnya mengingatkan ojo rono kono ke bahaya. Itu sebetulnya saudara kita sendiri. Kadang-kadang awak mungkin ndak ngerti-ngerti tak cegati kula ning ngarep kono. Ben aja mlaku. Itu sebetulnya saudara kita semuanya. Saudara kita itu selalu mengelilingi kita, selalu setiap saat, sak turune, sak meleke, sak esuke, sak bengine. Selalu bersama kita. Kan sayang kalau kita enggak sayang mereka. Mereka aja selalu ada di kita. Kenapa kita harus tidak menyayang mereka? Caranya seperti itu. Nah, kuwi ki enek ilmu nih Mas. Ilmunya panjang dan itu memang harus interaksi itu harus. Karena kenapa? Sayang. Dia sayang kita ya. Ya iman kalau kita enggak sayang mereka. Berarti benar ya, Pak. Menurut Jawa itu kalau misalnya kita di perjalanan terus menemukan atau melihat ular lah ya. Biasanya. Nah, betul. Itu sebagai tanda juga ya. Tanda juga. Itu diperingatkan. Sebetulnya jenengan ini sebetulnya sudah diperingatkan oleh saudara ini penjenengan tapi jenengan enggak tanggap. Makanya diketokne lah ular. Nah, ular kan nampak jelas. Iya. Di situ sudah dikonotasi bahwa ular itu adalah penghalang bagi jalan kita. Berarti kalau kita sudah harus, dijalani, harus membatalkan. Iya, harus membatalkan. Balik. Ya paling tidak seandainya itu hal yang sangat mustahak. Mustahak itu penting. Itu paling tidak
kita juga harus belok arah lah, belok arah. Jadi di depan sana itu pasti ada bahaya. Oh, jadi harus belok arah, cari jalan lain, cari jalan lain. Itu yang harus dijalankan. Banyak orang enggak tenggel aja di kono bab. Nah, karena kenapa? Notabene sekarang itu sudah banyak yang keliru. Banyak yang wis pokoknya ngono lah diabaikan semuanya. Ah, iki karena Gusti iki lakon. Bukan. Kita itu hidup pasti ada lantaran. Enggak mungkin kita bisa hidup tanpa